Oke, sahabat semua, warga Dusun Sungai Kong, Desa Sungai, Pedade, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan. Mendadak heboh, pasalnya seekor paus berukuran 7 meter ditemukan terdampar di bibir pantai yang berlumpur. Berdasarkan informasi, paus ini terdampar sejak minggu kemarin, 24 Januari, namun hingga kini masih dalam proses evakuasi. Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumsel, Asis Abdul Latif mengatakan paus ini diperkirakan berasal dari perairan dalam yang tidak jauh dari Oki, Sumatera Selatan, mengingat secara geografis wilayah itu dekat dengan pesisir Laut Bangka dan terdapat area laut dalam. Kami juga menemukan beberapa luka, jadi wajar saja jika ada ikan paus terdampar, katanya. Senin 25 Januari. Meskipun begitu, kejadian paus terdampar ini kali pertama terjadi asalnya. Ikan hiu ataupun ikan pari sejauh ini, ia mengaku masih terkendala proses evakuasi dikarenakan pendangkalan air akibat sungai yang surut. Namun untuk mempermudah evakuasi, pihak telah membuat kubangan agar ikan tersebut dapat suplai air sehingga saat air pasang maka ikan dengan mudah kembali ke alamnya. Kami juga sempat meminta warga untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti paus, singkatnya. Sementara itu, PLT Kepala Bidang Pelayanan Komunikasi Publik Diskom Info Oki Adianto menambahkan warga setempat sempat menolong paus ini dengan menariknya menggunakan speedboat. Namun karena air dangkal sehingga warga pun kesulitan, karena itu pihaknya menghubungi BKSDA untuk melakukan proses evakuasi ini. Saat ini kondisi paus masih hidup dan terjebak di bibir pantai. Baik sahabat semua, itulah tadi berita tentang paus terdampar di Oki, Sumatera Selatan. Tentu saja sumber berita itu mendapatkan dari media online yang telah viral di beberapa media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akan dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.